Hai, ternyata kamu belum subscribe ya? Pencet yang tombol merah, kalau udah nanti tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib datang kepadamu. Makanya langsung aja di subscribe, terima kasih. Halo semua, pemirsa yang ada di rumah, hari ini Berita Blok Heaven akan menyampaikan berita yang sangat buruk. Kalian tahu kucing pembunuh yang telah menghilang 2 bulan yang lalu? Ternyata hari ini dia telah kita temukan muncul lagi. Dan dia telah memakan banyak korban lagi. Jadi kita sangat khawatir. Kenapa ya kucing itu bisa muncul lagi? Padahal tadi kucing itu tuh sudah tidak ada. Oke, mungkin segitu aja untuk berita hari ini. Hati-hati kalau kalian melihat kucing yang sangat besar. Sampai jumpa lagi di Berita Blok Heaven lainnya. Bye-bye guys. Waduh, Mipan sama Zuzuzu, beritanya serem banget. Om, TV-nya boleh aku siram gak? Waduh, jangan dong. Kalau disiram nanti kita gak bisa nonton berita buruk lagi di Brock Heaven. Pasti ini salah om, kan kemarin om yang lepasin. Waduh, kok jadi salah aku? Ini kan demi kota Brock Heaven. Waktu itu kita menyelamatkan anak kecil, jadi kita lepasin kartun cat itu. Niung, 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 niung. Waduh, Mipan sama Zuzuzu. Mipan sama Zuzuzu. Ya ampun Mipan, muka aku basah. Mandi om, iya aku udah mandi. Ya ampun aku disiram. Om ada bunyi polisi beban. Yuk kita samperin ke depan. Ada apa nih Pak polisi kesini? Ada apa ya Pak datang malam-malam gini ke rumah kita? Oh, nggak ada apa-apa. Di sini aku terima kasih ya buat kalian karena sering ngebantu aku, sering ngebantu polisi Brock Heaven. Ini aku sebagai rasa terima kasih. Aku pengen kasih kalian uang, nih uangnya. Oke, siap. Terima kasih Pak polisi. Ya udah, uangnya udah aku ambil. Kenapa Pak polisi belum pergi juga? Iya, jadi gini, Mipan sama Zuzuzu, kalian barusan dengar gak berita tentang Cartoon Cat? Aku pengen Cartoon Cat minggu depan sudah tidak ada lagi di kota ini. Kamu harus mencarinya, oke? Dan juga kamu harus melawannya. Pasti ada maunya nih, Pak Polisi, dasar nyogok. Iya bener banget, ternyata Pak Polisi ngasih uang ada maunya. Dia pengen kita untuk menangkap Cartoon Cat itu. Padahal kan kita nggak bisa ya nangkap Cartoon Cat itu. Waktu itu aja kita dibantuin sama Udin, Pak Polisi. Terus yang kedua, Cartoon Cat itu dikurung sama Profesor Slotip. Tapi akhirnya dilepasin sama Zuzuzu. Emang Zuzuzu paling nakal ini, Pak Polisi. Waduh, kenapa Cartoon Cat itu kalian lepasin? Sekarang Cartoon Cat itu jadi bermasalah lagi kan di kota ini? Iya Pak Polisi, ini semua gara-gara Zuzuzu kemarin ngelepasin. Ya udah, pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya minggu depan Cartoon Cat itu sudah tidak ada. Kalau masih ada, kalian yang akan dipenjara karena kalian yang melepasi Cartoon Cat itu. Oke, aku pergi dulu. Aduh, 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 enaknya nggak kerja, tinggal tidur aja di rumah. Let's go. Aduh, gimana ya Mipan sama Zuzuzu? Kayaknya kita perlu profesor deh om. Wah, ide bagus, kayaknya kita butuh bantuan om profesor. Yaudah, ayo masuk, kita telepon om profesor. Oke Mipan sama Zuzuzu, katanya om profesor bakalan jemput kita. Mipan sama Zuzuzu. Waduh, om profesor kebiasaan nih langsung masuk. Oke, kalian tanggung jawab. Kalian harus masukin Cartoon Cat itu ke penjara lagi. Wah, gimana kalau om profesor aja yang masukin lagi? Gimana? Setuju gak om profesor? Waduh, gak bisa kalau aku. Karena aku udah capek banget. Pokoknya harus kalian yang tanggung jawab. Yaudah, yaudah, sini kamu ikut aku. Buat ngelepasin Cartoon Cat, kalian harus ke dunia lain dulu. Ayo sini ke laboratorium aku. Cepat, 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 ayo. Oke, kalian udah siap ya. Untuk nangkep Cartoon Cat itu lumayan susah loh. Semoga kalian berhasil. Nah, kalian sini, sini, cepat, cepat, duduk, duduk. Oke, kalian semua akan aku kirim ke dunia lain di mana tempat Cartoon Cat itu berada. Kalian misinya adalah menangkap Cartoon Cat itu dan masukkan ke dalam penjara lagi. Kalian siap? Oke, aku nggak siap om profesor. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Langit, bisakah kamu turunkan hujan dengan petir? Aku ingin kesambar petir. Oke, yaudah kalau begitu. Dalam hitungan ketiga, kalian akan aku kirim. Kalian hitung ya. Oke, siap. Ayo Mipan sama Zuzuzu, kita hitung. 1, 2, 3. Wah,
tidak. Wah, akhirnya kita kesambar petir om, jadi pindah alam. Waduh, enggak. Ini kita sudah ada di dunia lain. Di dunia di mana tempat kartun cat itu berada. Waduh, lihat itu. Langitnya merah banget. Aku takut dibunuh Lakuin Cat. Sama aku juga takut dibunuh sama kartun cat. Kalian semua siap untuk bertemu kartun cat? Aku siap om, siap om. Waduh, aku mau bunuh dia. Ya ampun, dia tuh badannya besar banget. Yaudah kalau gitu, ayo kita keluar, kita cari dia, hati-hati, yuk, let's go. Di mana? Wah, kita harus cari di mana nih kartun cat itu? Aku juga nggak tahu. Terus gimana cara kita nangkap dia? Emang kalian punya ide? Oke, gimana ya cara nangkapnya? Gimana tumbalin Zuzuzu? Gimana kalau tumbalin Mipan? Waduh, tumbalin siapa nih? Kita harus cari kartun cat itu. Aku nggak punya ide gimana cara kartun cat itu masuk ke dalam penjara lagi ya. Ayo kita cari. Kok aku lihat kuping kucing om? Di mana? Wah, di situ. Apa itu kartun cat ya? Waduh, apa itu kartun catnya? Wah, kayaknya benar itu kartun catnya. Jangan berisik Mipan sama Zuzuzu. Gimana ini cara kita nangkepnya? Waduh, lihat kartun catnya besar banget. Kita tumbalin Mipan yuk om. Kalau badannya sebesar itu, kita bisa-bisa dimakan sama kartun cat itu. Gimana cara kita nangkepnya ya? Waduh, kalian punya ide gak? Gak tahu om. Ya ampun, tumbalin om sama Zuzuzu. Ya ampun, jangan tumbalin aku. Itu kartun cat kayaknya dengar suara kita deh. Wah, lihat dia ngelihat kita. Dia nengok, kabur. Kabur, Mipan sama Zuzuzu, kabur. Kabur cepat. Ayo cepat lari Mipan sama Zuzuzu. Kartun cat yang ngejar kita. Fix kita mau dimakan. Lari. Kita harus nyari tempat sembunyi. Ayo cepat lari om. Ya ini aku udah lari kenceng banget. Ayo let's go. Kita harus nyari tempat sembunyi. Aduh, sembunyi di mana ya? Cepat. Let's go, kabur. Lari. Kabur, Mipan sama Zuzuzu. Kita harus lari yang kencang. Kabur. Kabur lagi. Lari om, iya ini aku udah lari. Udah kencang banget larinya. Lari. Cepat, kita dikejar. Lari. Let's go, lari. Kartun cat-nya ada di belakang kita. Lari. Aduh, ya ampun, aku capek banget. Kita harus cari tempat sembunyi. Ayo Mipan sama Zuzuzu, kita cari tempat sembunyi. Lari om, iya, let's go. Ayo lari. Itu kayaknya ada tempat sembunyi. Kita sembunyi di sini aja. Tina, aku capek om, sama. Sembunyi sini. Mipan, ayo sini Mipan. Kita sembunyi di sini aja. A few moments later. Waduh, Mipan sama Zuzuzu, itu kartun catnya. Semoga nggak ketahuan kita ngumpet di sini. Waduh, tidak. Please, semoga kita nggak ketahuan. Wah, itu dia kartun catnya. Ya ampun, kartun cat. Tidak, semoga kartun cat tidak ngeliat aku. Tidak. Kartun cat, semoga tidak ngeliat aku. Waduh, kok kartun catnya kabur Mipan sama Zuzuzu? Kok kabur? Kok dia nggak ngebunuh kita? Wah, ada yang aneh sama kartun catnya. Aneh banget. Kenapa kartun cat itu kabur? Cupu banget ya Zuzuzu. Dia cupu banget, masa dia kabur gak jadi bunuh kita? Yes, kita berhasil. Yuk, kalau begitu kita coba cari dia lagi. Kali ini kita pukul. Yuk, let's go. Waduh, kabur. Itu apa Mipan sama Zuzuzu? Mirip kartun cat. Kabur. Ya ampun, serem banget. Pantes kartun cat itu kabur. Kayaknya kartun cat itu takut sama yang itu deh. Lari om, iya. Wah, itu kayaknya lebih jahat dari kartun cat. Kabur. Lari. Ayo cepat. Kita harus nyari tempat sembunyi. Kita sembunyi di mana ya? Sini, masuk ke toko baju ini. Kabur. Ayo kita masuk ke sini aja. Masuk di sini aja. Oke. Kita ngumpet di sini aja. Ya ampun,
Serem banget itu apa barusan, besar banget Ipan sama Zuzuzu. Aku kira di sini cuma ada cartoon cat, tapi itu apa barusan ya? Waduh, itu dia. Semoga dia enggak ngelihat kita. Semoga dia enggak ngelihat kita. Pahit, 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 pahit. Pergi, pergi. Pergi, jangan lihat kita. Please, pergi aja kamu. Oh, dia ngeliatin kita. Oke, dia udah pergi. Wah, akhirnya kita udah berhasil juga. Waduh, kabur. Itu apa kabur? Itu lebih serem dari cartoon cat. Wah, oke, oke. Kita di sini aja ngumpet sementara. Semoga di sini aman. Wah, aku dengar suara dia. Kayaknya dia ada di sini. Waduh. Waduh, dia ada di sini. Wah, itu kayaknya ada suara dia deh. Wah, kayaknya tempat yang di sini aman. Wah, bagus deh kalau begini. Jangan dilihat, jangan dilihat. Pahit, pahit, pahit. Wah, oke, oke. Dia udah nggak ada. Apakah dia udah kabur? Wah, dia udah kabur. Yes, Mipan sama Zuzuzu, dia udah kabur. Wah, kartun cat itu aja sampai takut. Itu mungkin kartun dog om. Wah, iya bener banget. Serem banget kartun dognya. Untung aja kita gak ketemu dia. Ih, serem banget. Kita gimana ya cara nangkap kartun cat itu? Kartun cat yang paling berbahaya bagi dunia kita. Kalau kartun dog, dia gak menyerang kota Brookhaven, tapi kartun cat yang menyerang. Kata polisi, kita harus menghilangkan kartun cat minggu depan. Gimana Mipan sama Zuzuzu? Kalian punya ide gak? Om, gimana kalau kita pancing si kartun dog itu? Waduh, gimana mancingnya? Waduh, gimana ya? Wah, Zuzuzu, kamu mau kemana Zuzuzu? Waduh, Zuzuzu bahaya banget. Wah, Zuzuzu ngapain ya Mipan? Aku penasaran Zuzuzu ngapain. Bahaya banget dia keluar sendirian. Nah, itu dia Zuzuzu. Wah, ini tulang. Wih, keren banget kamu dapat tulang. Terus, apalagi? Buat pancing kartun dog. Wah, iya ide yang bagus. Mungkin dog itu suka sama tulang. Wah, boleh-boleh. Yaudah, kalau gitu kita cari kartun dog itu. Yuk, let's go. Let's go. Kita cari kartun dog itu. Di mana ya? Semoga aja dia mau sama tulang kita. Ayo, cepat-cepat Mipan sama Zuzuzu. Di mana ya, Om, kartun dog itu? Iya, ayo kita cari. Kita cari kartun dog itu. Kita harus minta bantuan dia untuk menangkap si kartun cat. Hey, let's go. Apakah dia ada di sini? Wah, itu dia ada di situ. Lihat. Wah, Zuzuzu, kamu yakin dia bakalan jinak kalau pakai tulang itu? Gimana kalau dia malah makan kita? Waduh, aku kok takut ya. Zuzuzu, coba kamu duluan, kamu cobain. Oke, oke, ini demi menangkap si kartun cat itu. Oke, kartun dog. Kartun dog, semoga kamu gak nyerang. Kita punya tulang. Kartun dog, jangan menyerang. Kita punya tulang. Lihat ini tulangnya. Itu tuh, tulang. Kamu suka tulang kan? Wah, dia suka tulang. Lihat, lihat. Lihat dia. Dia tidak marah-marah. Wah, dia senang. Lihat, dia senang banget. Ayo sini, sini Zuzuzu. Bawa kartun dog itu keluar. A few moments later. Kartun dog, kamu mau tulang itu? Kalau kamu mau tulang itu, coba lompat 2 kali. Wah, dia mau Zuzuzu. Ternyata tulang itu berfungsi. Oke, oke. Oke, jadi gini nih syaratnya. Kamu kan musuhnya kartun cat. Gimana kalau kamu nyerang kartun cat itu? Kalau kamu berhasil nyerang kartun cat itu dan dibawa ke penjara, kamu akan mendapatkan tulang ini. Kamu setuju gak? Coba lompat, kalau kamu setuju lompat 2 kali. Ayo, apakah lompat? Wih, lompat. Ternyata kartun dog itu setia ya. Yaudah, yaudah, kalau gitu ayo cari di mana tempat kartun cat itu berada. Oke, oke. Ayo kita ikutin. Ayo Zuzuzu, kita ikutin. Let's go. Kayaknya dia tahu tempat di mana kartun cat itu berada. Wah, semoga aja misi kita berhasil kali ini. Yuk, let's go. Wah, lihat ada di depan situ. Wah, lihat itu kartun catnya. Kayaknya kartun dog itu akan melawan kartun cat. Kira-kira siapa yang bakalan menang ya menurut kalian? Menurut kalian siapa yang menang Mipan sama Zuzuzu? Semoga aja kartun dog itu menang dan kita bisa menjarain kartun cat si pembunuh itu. Kartun dog om, iya aku setuju. Aku lebih support kartun dog karena kartun dog orangnya setia banget dia. Dia nurut sama kita. Dia bisa jadi hewan peliharaan kita untuk melawan musuh. Oke, kayaknya dia akan berantem sebentar lagi. Wah, lihat dia lagi berantem. Wah, seru banget. Mereka berantem, iya. Mereka udah mulai berantem. Kayaknya sih yang menang pasti kartun dog. Gak mungkin kartun cat menang. Kucing pasti kalah. Aku mau lihat om pertarungannya. Jangan Mipan, bahaya. Kita lihat dari sini aja.
Ih, di sini nggak ada popcorn. Waduh, kita berasa lagi nonton bioskop. Wah, lihat kartun cat-nya kabur. Kayaknya kartun cat itu udah kalah. Kira-kira kartun cat itu mau kabur kemana ya? Waduh, mantap-mantap kartun dog, kamu berhasil. Zuzuzu, kasih tulangnya Zuzuzu. Nih tulangnya, nah dimakan tuh. Dimakan. Wah, kamu suka banget sama tulangnya. Wah, udah, yaudah kamu pergi ya. Dadah, lompat-lompat lu dong. Kasih lihat tulangnya. Lompat, wih, dadah. Terima kasih. Ayo, Mipan sama Zuzuzu, kita kejar. Kemana perginya kartun cat itu? Waduh, sakit. Aku lawan kartun dog. Mendingan aku dikurung aja deh. Nggak ada yang ganggu aku, lebih enak di dalam sini. Wah, udah. Wah, kartun catnya ngurung diri sendiri. Lihat, wah, ya ampun, cupu banget kartun catnya. Lawan kartun dog aja, dia kalah dong. Wah, apa kamu jelek? Kamu nggak bisa nyerang kita kalau di dalam situ. Apa kamu jelek? Apa kamu hati-hati Zuzuzu jatuh? Aku takut. Udah, misi kita berhasil. Sini-sini, turun di bawah. Misi kita berhasil. Yeay, kita berhasil menangkap kartun cat. Kartun cat, makanya jangan nyerang kota Brookhaven. Jadinya kita serang kan? Yes, kita berhasil. Yuk kita balik. Yo, let's go. Kita pulang. Betah-betah ya di situ. Dadah. Let's go. Yeay, kita berhasil. Yeay, Mipan sama Zuzuzu, kita berhasil lagi. Ini juga berkat kartun dog itu. Kita harus berterima kasih sama kartun dog itu. Yeay, kita berhasil. Yo, saatnya kita pulang. Om Profesor, balikin aku Om sama Zuzuzu. Iya, kita telah berhasil. Saatnya kita pulang. Dan juga terima kasih sama kartun dog karena telah menyelamatkan kita. Oke, langsung aja kita pulang. Let's go. Wah, akhirnya kita berhasil juga. Yeay, kita sukses Om Profesor. Kita berhasil menangkap kartun cat itu kembali ke penjara. Wah, mantap Mipan sama Zuzuzu. Kalian hebat banget, kalian bertanggung jawab. Oke, sama-sama Om Profesor. Kita pergi duluan ya, dadah. Wah, seru banget pengalaman hari ini. Halo semua pemirsa yang ada di rumah, berita baik hari ini. Akhirnya kota Brookhaven setelah seminggu kita tidak menemukan sama sekali pembunuh kartun cat itu. Berarti kita resmikan bahwa kartun cat itu telah menghilang dari kota Brookhaven. Yeay, akhirnya. Wah, berita yang sangat bagus. Enak banget ya aku jadi polisi. Tinggal diam aja, tidur, makan. Akhirnya kartun cat itu menghilang. Ini pasti karena Mipan sama Zuzuzu. Aku ini emang polisi beban. Enakan tidur di rumah. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen guys agar kita semakin semangat buat bikin videonya. Sampai jumpa lagi di video aku Dav lainnya. Bye-bye semuanya.